Assalamualaikum, welcome to Rumah Deka Vlog. Kali ini kita mau staycation di resort yang paling populer dan legend di daerah Ciater Subang. Mana lagi kalau bukan Sari Atar Hot Spring dan Resort. Hari ini cuacanya lagi mendung, hujan sepanjang hari, jadi kita gak bisa kemana-mana nih. Tadinya kita mau wisata dulu di The Castello, tapi it's okay, cuaca yang lagi dingin-dingin banget kayak gini cocok banget nih ya buat berendam air hangat atau onsen. Kalau dulu kita pernah review menginap di kamar hotelnya Sari Atar, sekarang kita mau review di tipe bungalownya. Ini dia review kita tempo lalu yang waktu menginap di hotelnya. Untuk link video ada di deskripsi ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ajak kalian untuk berkeliling-keliling resort Sari Atar yang katanya seluas 50 hektar. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, ini adalah bungalow kita, yaitu tipe rumah adat C berkapasitas 6 orang dewasa. Jadi enaknya kalau kita pesen bungalow, kita bisa langsung parkir di depan penginapannya. Ini penampakan dalamnya. Kita langsung ke toiletnya. Menurut kita ini kamar mandinya terlalu luas ya, karena untuk kapasitas 6 orang dewasa ini cukup ngantri. Cuma harusnya untuk kloset dan shower itu dipisah ya, biar nggak ngantri. Oh ya, di sini water heaternya rasanya kayak asin-asin gitu guys. Mungkin ada campuran air belerangnya juga kali ya. Dan ini kamarnya terdiri dari satu double bed. Rumah adat ini mempunyai 3 kamar yang semua tipe kamarnya sama. Ini kamar keduanya. Dan ini kamar ketiganya. Bangunan bungalow ini berasa kayak rumah-rumah di kampung gitu ya guys. Tapi enak, nuansanya jadi berasa natural. Karena ini juga hotel udah lama banget, jadi ya jadul-jadul gitu. Disediakan pula 6 buah slippery dan lemari. Terdapat pula dispenser dan kulkas. Ini kulkasnya juga udah jadul banget ya. Nggak ada rak-rakannya lagi, kita jadi susah deh mau naruh makanan. Dan ini adalah pemandangan di sekeliling bungalow kita. Terdapat balkon tapi tidak terdapat tempat duduknya ya. Harusnya ada tempat duduknya gitu biar bisa duduk-duduk. Untuk harga tipe bungalow ini akan kita bahas di akhir videonya ya. Oke, karena hujan sudah reda, kita mau berenang. Kita mau nyobain waterpark yang terkenal di Sari Atar nih guys. Kita menggunakan fasilitas Warawiri untuk menuju ke waterparknya. Warawiri ini merupakan fasilitas gratis untuk mengantarkan para pengunjung berkeliling resort Sari Atar. Kalian bisa menunggu Warawiri ini di depan penginapan kalian atau di shelter terdekat. Ini dia waterparknya. Untuk tamu hotel, free ya, tidak dikenakan biaya. Karena untuk tamu hotel diberikan kartu free akses untuk masuk tempat wisatanya dan waterparknya. Dan ini dia waterparknya. Cukup luas ya. Tapi untuk waterparknya ini airnya air dingin ya guys, makanya sepi tuh ya. Tapi kalian gak usah khawatir, di waterparknya ini juga tersedia kolam rendam air hangat. Ini adalah prosotan yang paling terkenal di Sari Atar. Prosotannya cukup tinggi dan cukup panjang. Di sekelilingnya terdapat kolam arus.
ada perosotan yang lagi ditutup juga nih guys, karena sedang dalam perbaikan. Oke, sekarang kita mau menguji adrenalin naik perosotan yang paling tinggi. Wow, seru banget. Kalian wajib coba nih kalau kesini. Dan ini dia kolam rendam air hangat yang berada di dalam waterpark. Dingin-dingin habis hujan, kena air anget gini, betah banget ya anak-anak. Di Sari Arter ini banyak aliran kali, dan semua aliran sungainya adalah sumber mata air hangat. Oke, gak terasa hari udah malam, kita mau lanjut berendam air panas lagi di dekat penginapan. Udah jauh-jauh sampai Sari Arter, jangan sampai rugi, kita berendam terus siang dan malam. Dan ini dia kolam renang di area hotel. Semakin malam ini biasanya semakin rame, karena semakin malam itu udaranya semakin dingin. Jadi enak banget ya kalau onsen kayak gini, dan bisa bikin relax sebelum tidur. Kalau menurut kita yang sekarang ini kayaknya airnya agak lebih panas lagi dibanding yang dulu kita kesini ya guys. Atau mungkin Gunung Tangkuban perahunya lagi lebih aktif kali ya. So tau deh. Awalnya emang agak panas ya ketika kita nyelupin badan, tapi lama-lama kebiasa kok. Walaupun lama-lama juga bakalan panas juga, karena kalau keluar dari kolam itu tubuh kita jadi berasap-asap gitu, kayak Smoky Man. Ngebul banget guys. Ini badan-badan yang pegelinu, kadas kurap, semua bisa hilang. Dan bisa langsing nih lama-lama berendam di sini. Oke, selamat pagi. Sekarang kita mau sarapan. Sarapannya di sini semua buffet. Langsung aja kita lihat yuk menu sarapannya. Ada yogurt dan aneka jus. Herbal tea, wedang gitu guys. Jadi kalian bisa pilih rempah mana aja yang mau diseduh. Dan ini ada infused water, ada bubur ayam. Ini lontong sayur kayaknya ya. Dan ini ada puding roti tawar. Ini ada croissant dan cinnamon. Ini ada roti tawar dan aneka selai. Dan ini ada aneka roti-rotian ya. Dan ini ada roti Prancis nih. Ada sereal dan aneka cake. Rainbow pudding. Dan ini makanan beratnya, ada nasi putih, nasi goreng, daging dikecapin gitu, ini fishball, dan ada sayuran capcay. Ada salad sayur dengan aneka dressing. Ada buah-buahan, kopi dan teh. Ada pondok telur dan sosis, takoyaki dan pancake, serta gorengan. Cukup lengkap, enak-enak deh pokoknya semua. Selamat makan. Sarapan di sini dimulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 10. Ini kita dapet restorannya di sebelah kolam renang. Restorannya ada indoor dan juga ada outdoor.
Karena pagi dini hari hujan, jadi kita mager banget ya buat berendam. Jadi habis sarapan, kita mau keliling-liling Sariater aja menggunakan warawiri. Nah, ini warawirinya udah datang. Enak banget ya jalan-jalan pagi naik warawiri. Jadi warawiri ini kita diajak berkeliling resort Sariater, tapi tidak termasuk tempat wisata alam yang kita review tempo hari ini ya guys, yaitu Curug Jodoh. Ini dia Curug Jodoh yang kita review tempo lalu. Di sini tidak bisa diakses warawiri, harus masuk melalui pintu depan wisata Sariater. Untuk link videonya ada di deskripsi. Untuk tipe penginapan yang kita tempati adalah tipe rumah adat C dan berikut harganya. Untuk harga, kalian bisa langsung cek di website resmi Sariater ya, untuk link ada di deskripsi di bawah ini. Jadi kalau menurut kita, lebih hemat staycation di Sariater daripada hanya ke wisatanya saja. Karena benefit yang didapat banyak kalau kita staycation di sini. Benefitnya diantaranya adalah free akses masuk wisata Sariater Curug Jodoh, free akses waterpark, dan untuk kalian yang booking kamar langsung via website resminya, mendapatkan voucher diskon untuk wahana-wahana di Sariater. Jadi lumayan kan kalau kalian staycation di sini? Dan salah satu keunggulan Sariater ini adalah memiliki kolam air panas alami yang airnya selalu mengalir, sehingga air di kolam tersebut selalu tergantikan. Jadi bersih ya guys. Oke, demikian review dari Rumah Deka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.